Assalamualaikum. Super excited hari ini mulai renovasi rumah baru. Masya Allah, pagi-pagi sudah mandi, sudah rapi. Walaupun gak dandan, gak cantik, tapi aku senang banget hari ini mulai renovasi rumah. Ya, benar banget. Hari ini mau buat sapi tank dulu, karena ternyata pemilik rumah lama nggak bikin sapi tank. Kalau kalian lihat tadi aku ngelewatin kali, nah itu saluran buang air besarnya dibuang langsung ke kali. Kalau aku nggak tega, akhirnya aku buat sapi tank dulu. Ini tukang-tukang udah kerja dari tadi. Ini tuh baru jam 8, tapi mereka udah kerja dari jam 7, Masya Allah. Bentar, aku cek dulu minuman, jajanan, rokoknya udah beres belum nih. Ini tuh tanahnya agak bermasalah ya ternyata. Ngerti gak sih kayak tanah yang banyak rayapnya gitu. Jadi kalau ada keramik tuh selalu di keramik tuh selalu pecah. Nih aku liatin keramiknya tuh udah pecah-pecah tahu. Dan aku dikasih tahu sama tukang-tukang yang buat rumah ini dulu, harusnya itu diuruk dulu sama tanah yang banyak, terus dikasih oli bekas atau minyak-minyak apa gitu biar rayapnya tuh pada mati, biar enggak menggerogoti tanah di sini terus tuh. Ini tuh bapak-bapak tukang lama, mereka tuh yang buat rumah ini dulu gitu. Insya Allah kanan kirinya depannya itu tanah-tanah kosong. Semoga banyak rezeki, nanti siapa tahu pemiliknya tuh mau jual gitu ya, jadi milik aku semua. Ya Allah, Masya Allah, amin. Yang paling aku seneng di sini itu kalau anak-anak mau jalan-jalan keluar bebas, jadi nggak takut lepas ke jalan raya. Kalau di rumahnya mertuaku, di rumahnya Ramli itu kan pinggir jalan raya banget ya, tuh jalan raya itu. Jadi kalau anak-anak lari-lari di depan rumah, main sepak bola, aman, nggak takut lari kejauhan ya. Alhamdulillah, Masya Allah, rumah ini tuh ternyata Rama yang milih. Rama tuh kalau sore sering jalan-jalan ke sini ternyata. Gak kayak aku, gak pernah jalan-jalan. Masya Allah, Rama sering ke rumah ini ternyata. Lihat deh, nih yang nontonin rame banget. Buat sapi tank doang rame banget. Kita lihat dalamnya ya. Nih, Assalamualaikum. Belum ada plafonnya, nanti aku buatin plafon dari Gibson aja. Temboknya juga catnya diganti. Nanti kita pakai warna-warna terang dan estetik. Alhamdulillah rumahnya itu udah modern. Tingginya nggak tinggi banget, nggak rendah banget. Ini 3 meter guys. Jadi kalau di plafon mewah. Ya udah waktunya direnovasi juga. Nanti buat kamar tamu, kamar buat anak-anak MNC. Ini buat ruang keluarga, itu kitchen setnya. Ini buat kamar aku, nanti dibedah sampai belakang. Soalnya nanti mau ada kamar mandi dalam. Ini dapurnya nanti tetap di situ, cuman kamar mandinya nanti bakal aku bongkar jadi kitchen set ala mutik. Nah, ini yang dulunya pabrik tempe dikasih sapi tank. Sebelahnya sapi tank. Ada sumur, tapi rumah ini juga pakai pam. Itu nanti kamar mandi buat umum, buat tamu-tamu, buat karyawan. Halo. Bolong. Bangun tidur, jalan-jalan, rautok lak mandi. Jess. Melayu. Ya Melayu, Rara. Melayu kok gandeng. Melayu. Apa kaki? Lepas, kalau lepas ya kotor situ. Mau kemana? Saking senengnya anakku, gak pernah keluar rumah.
Aku memang se-introvert itu, guys. Di rumah terus karena gimana ya, numpang di mertua tuh namanya gak enak ya, mau kemana-mana. Ini udah bisa jalan-jalan, ketemu sama tetangga-tetangga, sering-sering nongkrong depan rumah. Ya Allah, alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Ih, lucu banget ya. Ya Habibie, ya Shalfa.